Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Mr. JC. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana menceritakan tentang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia berdosa. Alat peraga yang kita gunakan kali ini, yaitu menggunakan air teh yang dapat berubah menjadi bening kembali. Nah, peralatannya apa saja cukup mudah, yaitu adalah yang pertama membutuhkan 3 gelas plastik. 3 gelas plastik ini bisa menggunakan bekas dari air minum dalam kemasan. Jadi merek apapun yang penting bentuknya 3 gelas plastik ini ya. Nah, kalau tidak ada gelas, maka kita bisa menggunakan botol plastik yang bekas. Nah, nanti tinggal kita potong setengah, lalu bisa digunakan seperti gelas ini. Nah, setelah kita menyediakan 3 gelas plastik ini, jangan lupa kita menuliskan tulisannya masing-masing, yaitu yang pertama adalah manusia dalam kurung saya. Lalu yang kedua tulisannya dosa. Yang ketiga adalah tulisannya Yesus Kristus. Nah, untuk isiannya, yaitu kita menggunakan air bening. Air apapun ya, mau air minum atau air keran bisa menggunakannya ya. Nah, air ini nanti dituang masing-masing ke dalam 3 gelas ini. Nah, untuk gelas yang teh ini sebenarnya bukan teh beneran. Tapi menggunakan yaitu ini ya, obat antiseptik. Biasanya kalau kita luka, kita pakai obat antiseptik ini yang biasanya dibubuhkan ya. Nah, nanti kita tinggal teteskan ya. Ini seperti ini sudah saya teteskan, tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini ya, ditetes kayak gini, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti cepat habis ya. Kita gunakan sedikit, nanti kita bisa tinggal aduk ya. Tinggal aduk, nah pekat banget ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen nggak terlalu pekat, bisa ditambahin air lagi ya. Jadi, seperti ini. Nah, yang pertama ini air biasa, yang ini adalah air yang sudah dikasih obat antiseptik. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan yaitu alat rahasia. Nah, alat rahasianya seperti ini ya. Ini namanya kalau di toko kimia, yaitu adalah sodium tiosulfat atau antiklorin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari, gak ada toko kimia di kota kalian ya, teman-teman cari di toko online. Ini ya namanya alat sulap, yaitu tea to water ya. Alat sulap ini cukup murah kok, harganya sekitar ya antara 4.000 sampai 10.000-an. Teman-teman bisa cari di toko online. Nah, nanti dimasukkan ke dalam sini, dilarutkan ya. Jadi ini bentuknya seperti bijian kristal, seperti garam. Nanti teman-teman masukkan di sini. Nah, setelah itu nanti diaduk-aduk. Nah, jadinya seperti ini ya, bening banget. Nah, gimana untuk menceritakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus kepada manusia berdosa? Saksikan video berikut ini. Sebelum saya memulainya, saya menginfokan kepada teman-teman, teman-teman dapat menggunakan setiap runtutan yang akan saya jelaskan baik dari awal sampai akhir di dalam pengajaran sekolah minggu maupun pengajaran orang dewasa. Nah, seperti inilah videonya. Pada mulanya, manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna dan kudus. Apapun yang dilakukan oleh manusia selalu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada suatu hari, ketika manusia berhasil dihasut oleh iblis dalam rupa ular, manusia melanggar perintah Allah, yaitu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadi rusak dan tidak kudus lagi. Manusia memiliki natur dosa, sehingga manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Apapun yang diperbuat manusia selalu cenderung berbuat dosa, baik itu mencuri, berbohong, membunuh, dan lain sebagainya. Sehingga manusia semakin jauh daripada Tuhan. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sekalipun melakukan perbuatan yang baik, karena segala perbuatan baiknya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Upah dosa ialah maut. Manusia selayaknya mendapatkan hukuman, yaitu binasa di dalam kekekalan. Tetapi syukur kepada Allah, karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa, sehingga ia mengaruniakan Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Manusia yang berdosa sekali lagi tidak dapat menyelamatkan dirinya. Karena itulah manusia memerlukan
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Manusia yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dilahirbarukan sehingga dia menjadi manusia yang baru. Manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus, manusia dilayakkan dan diperdamaikan kepada Bapa di surga. Demikian presentasi daripada saya. Semoga melalui presentasi ini dapat berguna di dalam mengajar anak-anak maupun di dalam mengajarkan tentang dosa dan keselamatan. Jadi ini sangat bagus banget untuk dibuat pengajaran, mengajarkan value bahwa manusia yang statusnya dari manusia berdosa yang kotor tadi sudah disucikan, mempunyai status yang baru. Sehingga dosa tidak menguasai, maut tidak menguasai. Ya, ini value-nya bisa pas ya, bisa kita gunakan untuk pengajaran tentang dosa, keselamatan, dan status manusia di hadapan Allah. Jadi misalnya anak-anak bertanya tentang bagaimana perbuatan baik saya, apakah mempengaruhi masuk surga? Enggak ya, karena tadi ya peran Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan, mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita mengalami penyucian, kita menjadi manusia yang baru, status yang baru dari manusia berdosa. Sehingga dosa tidak menguasai. Jadi ini sangat bisa banget untuk mengajarkan value tentang dosa, keselamatan, dan juga perbuatan baik. Sampai ketemu lagi dalam tutorial pengajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.